Lomba puter belum di situ Bondo. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Ini adalah pialanya. Senekuk Baluran Situ Bondo. Putaran kedua. Lewa. Itu berangkat lagi. Belas tanda bunyi. Babak ketiga. Aku lanjut. Ini yang ada di tengah, ini juri semua. Babak terakhir, babak keempat. Lomba puter belung Asis Situ Bondo. Alhamdulillah masih ramai, masih banyak yang hobi. Dan semoga semakin jaya. Peserta diantaranya ada yang dari Bondowoso. Pasi Bondowoso ada sekitaran banyak. Ini adalah Bos Mahendra Juragan Kiu Kiu. Wah mantap, juara satu kayaknya Kiu Kiu ini. Dari tadi sudah bendera berapa? Bendera 5 apa 6? 10. Bendera 11.
Alhamdulillah, yang penting tetap terus silaturahim, lancar. Hobi sebagai media silaturahim. Babak terakhir alhamdulillah sudah mulai rami, bendera berletakkan di bawah. Di antara yang tampil ke lomba ada yang AMBF Bondowoso, ada yang Tapi Manis, dan juga ada Baluran BF Situbondo, ada juga L2P, ada juga S3 BF Situbondo, dan masih banyak yang lainnya. Para pemenang juara. Masa video? Enggak usah. Itu video. Nah. Video dah. Iya, wis. Okay. Yo. Oke. Tapi Manis borong piala. Oh. Daftar kejuaraan. Cuman Munyatu ya, 28B05. Situbondo. Tanggal 24 bulan 4 2002. Menjelang hari raya. Nah, ini. Semoga Putra Pelong Situbondo semakin jaya, semakin kompak. Nah. Ayo kita lihat ketuanya, ini dia. Gimana Pak Ketua? Mantap luar biasa. Mantap luar biasa. Kompak. Terima kasih semuanya. Ini jurinya. Sip. Ini juga jurinya lagi sibuk nulis. Alhamdulillah. Lomba Puter Pelung Baluran Situbondo hari ini 24 bulan April 2002, kelas bebas. S3BF dapat juara 14. Tidak apa-apa walaupun 14. Yang penting dapat juara. Maklum masih pemula. Ring mercusuar 173. Mercusuar 173 ini cucunya Wiro Sableng, punyanya Pak Soleh Mekasan. Saya kasih nama Mina Jinggo. Kelas bebas. Nyampe kandang S3, burungnya langsung angrem kembali. Nah, ini dia burungnya. Langsung angrem. Karena yang di lomba memang posisi angrem. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya, karena subscribe itu tidak bayar. Terima kasih. Langsung ke kandang.